Bali. Membuka segala harapan, tempat menghilangkan resah dan segala bentuk hal yang membuat gelisah. Ini enak banget, enak banget. Bagi tempat untuk kembali, tempat untuk berbagi dan bertukar senyum dengan sanak saudari. Bersama gua Ruliabi dan gue Naomi Zaskia. Inilah Langkah membawa kami ke Desa Tenganan, Pengerisingan. Desa yang terkenal dengan keasriannya ini merupakan salah satu desa adat sekaligus desa tertua di Bali yang dikenal dengan Bali Aga. Hingga saat ini, Desa Tenganan masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Salah satunya adalah upacara Usaba Samba. Mulanya, para remaja putri atau daha melakukan sembahyang di pura, di bukit belakang desa. Ritual dilakukan dengan pengawalan oleh remaja pria yang disebut truna. Kami tidak diperbolehkan meliput ritual tersebut, kakak. Kami hanya bisa menunggu para muda-mudi desa turun dari bukit. Para pemudi turun mengenakan mahkota yang terbuat dari irisan buah kelapa yang sudah dikuliti. Cantik banget ya kakak. Oke kakak, kita lagi di desa apa nih Nom? Kita lagi ada di Desa Tenganan Pengerisingan. Nah ini kita lagi ada acara tradisi tahunan dari namanya upacara Usaba Samba ya, gitu ya, tradisi tahunan dari desa di sini. Betul, gitu. Kita baru nyambut, abis itu kita mau lanjutin kelangsungan upacaranya seperti apa. Kita juga akan lihat kira-kira sehikmat apa tradisi upacara dari Usaba Samba ini ya. Betul. Kita akan lihat dan akan kasih informasi untuk kakak di rumah. Jangan kemana-mana. Usaba Samba menandakan suatu babak dalam kehidupan masyarakat Tenganan Pengerisingan. Upacara dilakukan untuk melepas anak-anak remaja ke usia dewasa atau biasa kita kenal dengan akil balik. Upacara ini dilakukan setiap bulan kelima atau sasih kalima dalam penanggalan desa adat Tenganan. Setelah beristirahat, pemuda dan pemudi langsung menuju ayunan raksasa atau yang disebut dengan ayunan jantra untuk melanjutkan ritual kedewasaan. Mereka yang menaiki ayunan ini adalah pemudi yang belum datang bulan. Walaupun mereka bangun pagi banget nih, jam 5 subuh, ya kan? Tapi mereka tetap turun dari gunung. Cantik sekali. Kalau orang Bali, bilangnya apa? Jege. Wah kakak, aku kira ayunan ini akan pelan, tapi ternyata bisa kencang juga ya. Mereka terlihat menikmati ayunan ini kakak. Meskipun kencang dan cukup bikin deg-degan, mereka tidak takut sama sekali. Oke, Nom, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari tadi awal mula main sih sebenarnya jauh di luar ekspektasi ya. Jauh banget. Ternyata mereka kenceng banget. Bener, dan emang putra-putranya ini alias yang di atas yang ngayunnya itu benar-benar nge-push sekuat tenaga. Jadinya itu benar-benar all out.
Ayunan jantra yang berputar ke atas dan ke bawah melambangkan naik turunnya kehidupan. Seperti roda, hidup kadang di atas, kadang pula merasakan berada di bawah. Dalam upacara ini, pengunjung tidak diperbolehkan untuk menyentuh ayunan loh kakak. Hal ini dimaksudkan untuk menghargai proses upacara. Wow! Wah. Nah kan? Ya, wow! Ya, Shock. Wah, seru banget sih. Bisa dilihat sendiri kakak. Dengan berakhirnya bagian ini, para daha pun dinobatkan menjadi kaum dewasa yang siap mengarungi kehidupan nyata. Beruntung kami diberikan kesempatan untuk mencoba ayunan ini kakak. Yang penting bukan ketika sedang berlangsungnya upacara. Benar-benar bikin sport jantung kakak. Aku terbang. Ini sih lebih seru, plus lebih deg-degan dari wahana-wahana yang biasa gua naikin loh kakak. Pengalaman yang gak akan kami lupakan bisa ikut serta dan menaiki ayunan tradisional Bali. Keseruan yang gak bakalan bisa kami temukan dimanapun kakak. Jadi gitu rasanya kakak. Gimana? Jujur, gimana rasanya tuh karena berinanya? Nggak lihat kaki lemes. Ini kakak sebuah experience, pengalaman yang seru banget gak akan aku lupain. Pak Komang makasih banyak. Terima kasih Pak Komang. Ya. Abis ini kakak kita mau ngeliatin perang panda. Nah, kita pengen lihat nih, Bli Komang apakah akan ikut perang? Setelah menjalani proses ayunan tradisional Bali, sekarang saatnya acara perang pandan. Ini untuk aku ke depan aja susah banget, tapi I'm so excited, aku mau lihat kayak apa nih. Semangat nih. Pada bagian ini, para pemuda dipersiapkan untuk bertarung satu lawan satu dalam babak perang pandan, atau yang sering disebut sebagai mekare-kare. Lihat kakak, antusias masyarakat untuk melihat perang pandan ini menggebu-gebu banget. Tak hanya lokal, warga asing dari berbagai negara juga turut hadir menyaksikan. Setiap peserta saling menyerang dengan rangkaian pandan berduri dan bertamengkan perisai dari anyaman bambu. Jujur, gue takut banget, tapi takjub melihat semangat mereka. Wah kak, ini benar-benar mereka tuh strong banget, kuat banget, dan mereka tuh cuma pakai perisai sebagai pelindungnya doang. Dan ya udah, mereka melakukan ini dengan canda tawa. Tapi mereka bilang, salah satu belinya bilang pada saat gamelannya udah mulai berbunyi, adrenalinnya itu memacu dua kali. Semua kalangan berebut untuk mengikuti upacara ini, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk persembahan untuk menghormati para leluhur dan juga Dewa Indra yang merupakan dewa perang. Salah satu kehormatan
Wah ini kakak benar-benar darahnya tuh aku kira dikit, taunya benar-benar keluarnya tuh nyata banget. Ada yang di pelipis, ada yang di leher, ada yang di dada. Nah ini, gak nyangka bakal kayak gini sih. Pandan ini udah kelar nih. Gimana nih apa yang dirasakan? Karena kalau tadi kita lihat, ini kan tajam-tajam terus sampai berdarah-darah gini. Rasanya biasa aja sih. Oh biasa aja? Karena memang sudah biasa. Mau coba? Tidak ada beli. Pertanyaan satu sih mungkin buat kakak-kakak juga penasaran. Apakah setelah dari acara ini biasanya ada yang jadi dendam gak sih? Gak ada dendam. Gak ada. Jadi benar-benar pure upacara tradisi. Iya, iya. Tak ada yang kalah dan menang dalam acara ini. Usai perang pandan, semua teruna berkumpul bersama dalam suasana ceria dan akrab. Mereka menikmati setiap momen yang tercipta. Sambil makan-makan, mereka mengobati luka dengan obat tradisional yang telah diracik para wanita. Tak ada luka di hati mereka, apalagi dendam. Semua yang telah dilakukan dalam upacara merupakan simbol bahwa dalam kehidupan nyata, mereka akan menemukan banyak pertarungan dan luka. Dan mereka harus punya keberanian dan strategi menghadapi hal itu agar keluar sebagai pemenang. Nah, kakak, ya. Akhirnya selesai juga perang pandan yang artinya upacara Usaba Samba sudah selesai. Dan kita juga lihat sebenarnya mungkin tradisi yang buat mereka udah menjadi tradisi biasa rutinan untuk menghormati nenek moyang mereka. Tapi mungkin untuk kita yang baru lihat ini sesuatu yang bukan yang biasa gitu kayak sedikit. Yeah. Tapi kita harus melestarikan, kita harus bangga karena kita punya budaya ini. Terima kasih Desa Tenganan sudah melestarikan dan mempertahankan ragam tanah air beta. Tradisi dan budaya mengajarkan kami arti keberagaman. Inilah keberagaman yang dimiliki oleh Tata.